Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Salam sejahtera pada abamku yang dirindui selalu. Apa khabar semua? Harap semua okey dah steady. Right. Hari ini adalah base Ibanez TBM100. Yang ini adalah buatan Indonesia, bukan base yang fake, tapi adalah base authorized daripada Ibanez sendiri. Yang mana kilang OEM ni dia beroperasi di Indonesia lah . Maknanya gitar ni adalah, maknanya base ni adalah under license. Alright. Jadi ada beberapa ciri-ciri menarik dan simple lah pada gitar, pada base ni kan. Asyik Sasol je selalu buat gitar kan. Nak sebut base tu Asyik Sasol pula. Okey, daripada segi pattern dia kan, dia punya rupa paras dia ni, memang dia follow exactly macam vintage punya style kan. Retro macam tu. Okey, dia pakai active pickup. Yang ini Dynamics P, neck pickup ni Dynamics P, yang ni Dynamics J. Jadi dia ada dua knob dekat sini. Okey, yang satu untuk neck, satu untuk bridge. Jadi dia kalau turn on ke semua EQ yang dekat neck, dan saya turn off semua yang dekat bridge. Okey. Maknanya yang ni full, yang ni zero kan. So bunyi dia macam ni. Saya fullkan yang ni pula. Dia jadi. Jadi kalau saya half dekat dekat bridge pickup ni, dia jadi. Dia tak boleh dua-dua full. Kalau dua-dua full tu, bunyi dia jadi overtone. Dia jadi macam berdengung je macam tu kan. Dia punya treble terlebih, dia punya bass pun terlebih. Macam tak biasa kalau dengar kan. Bunyi dia bingit kan. Ya, yang ni full, yang ni half. Sekarang ni saya biarkan ni full. Okay, yang ni full, yang ni half. Right. Ada balance dekat situ. Jadi dia pakai dua stack punya EQ dekat sini. Satu untuk bass, satu untuk volume kan. Jadi yang volume tu dia sekali dengan dia punya treble tu. Jadi dekat sini ada satu master volume. Maknanya dia control kedua-dua pickup ni punya volume kan. Okay. So tak bunyi lah. Walaupun yang ni full, tapi dia tak bunyi. Sebab apa? Sebab ni masa volume dia. Macam yang ni dia ada bunyi kan? Okey, dia ada bunyi. Okey. Yang ni memang saya saja biarkan kat sini, nak bagi tahu sahabat-sahabat semua macam mana nak settlekan dia kan. Okey, right. Yang bunyi dia disebabkan oxidize bang. Dia oxidize, jadi dia senang je nak ubat dia. So macam ni saya dah standby buka siap-siap dia punya pickup ni kalau jenis malam nak buka kan. Okey, so kita ambil contact cleaner macam ni. Kita ambil contact cleaner dan kita spray dalam dia. Ni kita spray dekat komponen knob apa dia punya port dalam ni. Kan. Kita spray dekat sini sikit. Nanti ambil kain lap kan. Standby. Right. So kita main-mainkan dia. So bunyi tu ada tak? Hilang dah. Kan. Itulah dia kan. Simple je nak buat. Jadi kalau macam pemain bass yang dah lama main kan, dia padan lah. Dia boleh, telinga dia tu boleh dengar bunyi tone yang bulat. Sebab tone bass ni biasanya orang nak yang bulat kan. Yang bulat, yang solid. Boop 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 bunyi dia kan. Jadi biasanya kalau macam telinga orang yang dah lama main bass ni kan, dia boleh tahu balance, balancing decibel untuk bass tu kan. Jadi kalau macam yang jenis sahabat-sahabat yang orang kata apa, main peradak je kan, janji ada bunyi kan, dia akan buka full. Bila dia buka full, bunyi dia bingit. Kan, dia tak balance kat situ. Jadi dia kena balance lah. Sebab dekat sini sebenarnya ada indikator.
Dekat knob ni dia ada indikator, bila kita pulas tu pump, kita boleh rasa dia macam ada stop sekejap kan. Yang itu dia punya paras half. Kita yang itu adalah dia punya paras half untuk kita tone cut tu kan. Jadi kat sini bila kita pusing, kita boleh rasalah dia macam terbenti sikit. Dia tu indikator dia. Indikator dia. Kan. Buka folder yang macam tu lah. Dia jadi bingit kan. Jadi kita kontrol sikit dekat sini, dekat base ni. Sekarang ni dekat base ni, tadi saya buka full kan. Ok, jadi dekat sini saya buka full. So sekarang ni saya potong dia half, sebab kita ada indicator kat sini. Dua-dua saya potong half. Dia jadi kita buka full. Bunyi dia jadi bingit. So bila kita cut sikit dia jadi. Right. Masa bass ni baru sampai, dia punya string action dia agak tinggi lah pada saya, lebih kurang 1.5. Tapi lebih kurang 1.5 tu sebenarnya masih optimum lah. Tapi masa saya tekan dekat sini, memang ada rasa kita kena tekan sikit, kita kena stress sikit kan, kita kena struggle sikit. Jadi bila saya cubalah rendahkan sikit, saya dapati dekat fret sini, fret 11 dia dah tersangkut dah. Dia dah tersangkut. Sebab apa? Bila saya check dekat sini, rupanya ada beberapa frets tu dia uneven, dia tak sama tinggi kan. Jadi bila tak sama tinggi tu hanya kerana beberapa fret yang sikit dia punya uneven tu kan. Tali tu terpaksa ditinggikan. Dia tinggikan tali tu, tu yang kita nak main tu rasa tinggi kan. Jadi apa yang saya buat kat sini, saya buat partial fret leveling. Sebab apa saya buat partial fret leveling? Sebab dekat sini saya check dia punya uneven frets hampir-hampir tak ada. Kan? Hampir-hampir tak ada. Kita nak check bukannya macam gitar, sebab gitar kita main songkit-songkit macam tu kan. Macam bass ni tak, bass ni kita check demi uneven tu dekat line dia tu, dekat dia punya track dia tu kan. Dekat sini je kita check, dekat check. Jadi saya semak semua memang tak ada lah, memang tak ada uneven fret, semua okey. Maknanya bass yang dia jual ni memang okey lah, cuma sikit je lah dekat sini dia punya defect dia kan. Jadi saya dah buat partial fret leveling. Lepas tu dia punya nut dia ni, okay, dia punya nut dia ni saya dah bubur dengan graphite, dia untuk licin, untuk smoothkan tali tu kan. Dan bila dia licin tu, dia mengurangkan friction. Friction tu maksudnya geseran. Geseran tu dia berisiko untuk menyebabkan nut tu jadi pecah kan. Sebab ni nut plastik kan. Okay, yang ni dia pakai kayu hatoba untuk fretboard. Hatoba, lepas tu maple fretboard, maple fretboard pula, maple neck. Okay, maple neck, lepas tu body poplar. Body poplar ni biasanya kalau gitar-gitar yang low end memang banyak lah pakai kayu macam ni kan. Dia tak berapa berat sangat macam bass yang betul-betul punya bass tu kan. Yang ni dia medium weight. Dia medium weight tu just test lah kan. Rasa macam budak-budak umur 12 tahun yang badan besar tu, boleh lah main bass ni. Dia tak ringan sangat. Dia tak berat sangat kan. Jadi kalau nak main function kahwin ke apa ke, memang okey lah kan. Nak main jamming ke. Jadi apa yang saya boleh katakan, bass ni just nice. Maknanya cukup lah dia punya syarat dia untuk jadi sebuah bass. Okay, section height yang lepas saya set up ni adalah 1mm. 1mm tu jadi tak adalah rasa nak stress sangat kan. 1mm tu dia punya bunyi dia alhamdulillah lah, dia tak ada sangkut kan. Kalau tali 4 ni, tak ada bunyi besi tu kan. Ada tak ada bunyi buzzing tu kan. Untuk tali 4 ni dia punya height dia 1mm juga. Lebih kurang sama dengan bass ni. Lebih kurang sama dengan tali 1 ni. 1mm tu bottom of the string. Okey lah, sekian sajalah review saya tentang bass ni. Alhamdulillah lah saya dapat selesaikan job ni. Rasa bertuah dapat set up bass ni. Semoga kita berjumpa lagi dalam episod yang akan datang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.